momen bersejarah timnas Indonesia bungkam Thailand di final Piala AFF 2020. Satu kenangan indah menyeruak menjelang pertemuan antara timnas Indonesia kontra Thailand pada partai final Piala AFF 2020. Menurut jadwal Indonesia dan timnas Thailand akan berjumpa dua kali pada partai final Piala AFF 2020. Pertandingan akan digelar di Stadion Nasional Singapura pada 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Ini menjadi pertemuan keempat bagi timnas Indonesia dan Thailand di partai final sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF. Sebelum edisi kali ini, skuad Garuda dan Thailand pernah bertemu 3 kali, yakni pada edisi 2000, 2002, dan 2016. Sayangnya dari ketiga perjumpaan itu, skuad Garuda tak mampu berhasil meraih kemenangan hingga akhirnya menjuarai Piala AFF. Satu-satunya kemenangan yang mampu diraih timnas Indonesia adalah Thailand pada partai final Piala AFF hanya terjadi pada edisi tahun 2016. Saat itu duel digelar di Stadion Pakansari, Bogor 14 Desember 2016. Thailand sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Terasil Dangda pada menit ke-33. Namun pada kedua, anak asuh Alfred Edith berhasil bangkit dari keterpurukan mereka, sukses melesakkan 2 gol. Ini menjadi salah satu kemenangan yang mampu diraih timnas Indonesia atas Thailand pada partai final Piala AFF 2020. Adapun pada Piala Tiger edisi 2002, timnas Indonesia yang tampil di stadion utama Gelora Bung Karno senangnya sempat tampil imperatif. Meski tertinggal 2 gol terlebih dahulu, skuad Merah Putih berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Yaris Riyadi dan Gendut Doni. Setelah laga terakhir, sama skuad dengan skor 2 sama, timnas Indonesia gagal meraih gelar juara karena dicegal dengan skor 2-4 pada babak adu penalti. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.